saya coba menyampaikan informasi mengenai bisnis laundry kilo. Ya, ini inspirasi untuk saya dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa untuk seperti tadi saya bilang, inspirasi depan, persiapan masuk sekolah segala macam. Nama saya perkenalkan dulu, sama saya Prass-public, sekarang udah 42 tahun, jadi Cempaka Bekasi, status menikah dengan satu orang istri dan dua orang anak, pekerjaan PNS, sekarang sudah sekitar 18 tahun di BKP PNS. Nah, itu menjadi salah satu inspirasi saya bahwa sekian tahun lagi akan pensiun dan apa yang akan kita kerjakan pada saat nanti. Ini menjadi mungkin salah satu yang terpikirkan untuk coba kita sharing sama-sama suatu usaha bisnis laundry kilon ini. Ya, bisnis laundry kilon ini bukan usaha baru, jadi sudah lama. Sejak beberapa tahun lalu kita sudah sering melihat, tapi mungkin termasuk saya juga pada saat melihat di jalan laundry itu mungkin belum tertarik. Tapi mungkin salah satu bahwa ada seperti tadi itu kesempatan segala macam terus pemikiran kebutuhan dan lain-lain. Suatu saat pasti terpikir bahwa kita harus punya sesuatu hal yang lain untuk dilakukan pada kesempatan yang lain juga. Potensi besar. Ini juga peluang usaha karena apa? Karena perubahan pola gaya hidup. Terus tuntutan kesibukan orang-orang yang dulunya mungkin cucian ya. Masuk ke rumah, mulai belakang, tinggal putih, ucap, segala macam. Tapi lama-lama apa? Dengan kesibukan masing-masing, mereka tidak sempat lagi untuk mencuci. Yang tadinya mungkin bisa di, apa? Jadi misalnya, anak-anak suruh nyuci, sekarang mungkin udah sibuk, udah dari mulai pagi sampai malam. Ini, terus ibunya juga mungkin banyak kegiatan, segala macam, udah jadi wanita yang bekerja pula. Apalagi misalnya pembantu pas lebaran nggak ada yang cuci, sementara juga kos untuk menggaji bukan cuci juga mahal sekarang. Untuk seperti ini jadi satu peluang usaha yang saya pikir lumayan. Nah, sebelumnya ini ada persiapan untuk kita coba men-setting nama yang menarik untuk kita tampang menjadi pelang, menjadi pamflet, brosur dan semacam. Terus kita coba cari apa? Aset strategis itu di dekat perumahan, dekat kos-kosan mahasiswa, terutama di perumahan ya. Itu insya Allah sih bisa di potensial. Gitu. Terus kita juga harus menyiapkan karyawan untuk jadi karena kita juga nggak mungkin lah kita lakukan sendiri, kan harus ada karyawan dan ini juga menjadi suatu peluang untuk menyerap tenaga kerja, terutama untuk anak yang orang yang di sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan yang relatif rendah bisa terdidik dengan baik, jadi pendapatan mereka. Terus kita juga harus siapkan biaya operasional bisa. Segala macam untuk bahan-bahan operasional, kemudian sarana di sarana peralatan kita serta untuk biaya listrik, air dan sebagainya, bagaimana yang lainnya. Ini contoh peralatan standarnya itu. Ini kita cukup dengan mesin yang cukup baik dan pengering pakaian itu satu unit untuk memulai semua itu, dan dengan kepercayaan pelanggan kita bisa mengembangkan lebih lanjut. Dengan ini ada listriknya berupa listrik uap, terus pendukung lainnya, terus kalau perlu alat lokasi untuk mengantar dan menuju ke sana. Ini mungkin mudah-mudahan ini ada gambaran bahwa alat itu seperti biasa lah mesin cuci. Nah, ini alat pengering dan kita pakai seperti ini karena menurut informasi yang saya dapatkan, ini kosnya murah. Jadi tidak kalau mesin apa?
semua kegiatan tersebut. Itu alat jawabnya. Biarlah kita juga harus buatkan SOP segala macam dan sebagainya. Terus ini betul-betul jasanya itu bisa di setelah dari klinik, terus kita layanan ekspres, lain terjemput. Nah ini kita untuk apa? Tujuannya itu mendapatkan pelanggan yang loyal dengan kepada kuasa pelanggan. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk dapat menjadi inspirasi dan